Salah satu problem pengguna MacBook keluaran terbaru adalah sulitnya memasang perangkat USB ke MacBook. Jika Anda memiliki MacBook dan ingin mengakses harddisk eksternal, menyambungkan smartphone dan lain-lain yang memiliki sambungan USB biasa, yakni tipe A, maka Anda pasti memiliki suatu kesulitan, yakni ketidakcocokan port dengan milik MacBook, yakni USB tipe C. Untuk mengatasinya, kami membeli sebuah konverter USB A ke USB C yang sangat terjangkau ini. Silakan simak review dari kami. Konverter tanpa merek seharga Rp25.000 ini terlihat sangat simpel. Dengan ujung USB A warna biru, yang saya yakin itu bukanlah tipe 3.0 atau tipe 3, dan ujung USB C yang tidak istimewa. Jadi, jangan harap bisa mendapatkan kecepatan yang tinggi saat mengakses data. Untuk menggunakan konverter ini, cukup dipasangkan ke MacBook dan tinggal dipakai seperti biasa. Namun, saya sarankan untuk memasangnya dahulu di perangkat Anda, kemudian dicolokkan ke MacBook, karena ini memiliki lubang yang sangat sempit dan cukup serat. Sehingga saya tidak ingin mengambil resiko yang bisa merugikan kami jika konverter ini dipasang dulu ke MacBook. Selain untuk flash disk, hard disk eksternal, dan smartphone, kami sering menggunakannya untuk memasang mouse nirkabel, dan semuanya bisa berjalan tanpa masalah. Harga yang murah, penampilan yang low profile, membuat kami menyukai konverter ini. Kami merasa tidak menyesali membelinya. Singkatnya, ini adalah barang yang pantas untuk dibeli. Sekian review dari kami, terima kasih telah menonton.